Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review dan gameplay game Paco Car Chase Simulator yang didevelopi oleh Three Man Games. Untuk bintang perulasannya itu 4,4 bintang dari 207.000 ulasan. Memiliki ukuran game 33 MB dan juga memiliki rating 7 plus. Sudah didownload oleh 5 juta pendownload ya guys ya. Tentang game ini yaitu area tertutup no escape. Berapa lama Anda akan bertahan selamat dari datang di Paco? Selamat datang di Paco. Balapan santai offline single player dan tentunya bergaya unik. Ini deh guys, penampakan gameplay dari game Paco ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita review dan gameplay game Paco Car Chase Simulator. Let's go. Sudah memasuki game, guys. Agar tidak ada iklan yang mengganggu saat kita bermain game Paco ini, langkah baiknya kita akan mematikan WiFi atau datanya dulu, guys ya. Sudah dimatikan, langsung kita bermain aja, guys. Kita ke new game. Oke, kita next aja ya. Nice. Oke. Jadi kita ini melarikan diri dari kejaran polisi ya guys ya. Nice. Seru juga guys. Bahaya guys, kita langsung basket guys sekali tabrak. Dari grafik ini sangat unik ya. Lumayan bagus guys, kontrolnya pun enak digunakan. Game ini sangat sensitif ya guys ya mobilnya. Kita tabrak dikit langsung meledak guys. Jadi kita harus berhati-hati. Makin banyak ya polisinya. Dari segi grafik oke, kontrol pun sangat oke guys ya. Dan soundnya pun sangat-sangat enak didengar sekali. Oke, kita belum bisa bertahan lama. Ini dia permainan terakhir kita ya. Kita akan bertahan lama guys. Oke, harus fokus. Larikan diri dari kejaran Pak polisi. Ampun pak. Oke. Nice. 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 Ada banyak polisi guys yang datang guys. Menyeramkan sekali. Sekitar ada 15 polisi ya guys ya. Oke guys, segitu saja review dan gameplay game Paco ini. Jika kalian suka dengan gamenya, langsung saja di download di Google Play Store ataupun App Store. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.